Selamat sore kawan-kawan. Kali ini kami menghadirkan sebuah game singkat yang keren dari legenda catur asal Ukraina, Osip Bernstein. Oke, kita langsung menuju ke permainan. Game yang terjadi di Paris, Prancis tahun 1932 ini diawali dengan pembukaan Italia. Pertarungan berlanjut dengan pion hitam ke D6, Osip Bernstein rokade. Kuda raja hitam keluar ke E7. Putih langsung menyerang pion F. Kuda melompat ke K5. Hitam menyelamatkan pion F dengan mendorong pion ke F6. Tapi gajah ke F7. Cak. Raja dipaksa bergerak ke D7. Menteri melakukan skak ke K4. Hitam menutup skak pion ke F5. Dan setelah pion putih mengambil pion, hitam mengancam menteri dengan mendorong pion ke H5. Akan tetapi tunggu malang bagi hitam, karena pada buis ini ternyata Osip Bernstein selanjutnya akan buat sebuah kombinasi mematikan yang berujung pada skak mat hanya dalam 3 langkah. Apabila kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan coba temukanlah kombinasi 3 langkah skak mat dari putih. Oke, kalian siap? Pada posisi ini, Osip Bernstein melakukan taktik pengorbanan menteri, yaitu dengan langkah pion ke F6. Cek. Dan sekarang, hitam hanya punya 2 opsi. Opsi yang pertama adalah kuda ke F5, tentu akan dibalas dengan menteri makan kuda. Cek. Mat. Pada pertandingan aslinya, di posisi hitam memilih opsi yang kedua, yaitu pion makan menteri. Langkah ini langsung berhadapan dengan langkah skak gajah K6. Dan setelah sang maharaja hitam dipaksa kembali ke L8, putih langsung membalas dengan pion F7. Skak. Mat.